Ini adalah soal SIMAK UI tahun 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas kembali soal-soal bahasa Inggris SIMAK UI. Ini adalah soal SIMAK UI tahun 2015 dan ini adalah penjelasan tentang soal-soalnya. Yang bagian pertama 40 soal tentang structure and written expression, sedangkan part 2-nya 50 soal tentang vocabulary dan reading comprehension. Kemudian ini bagian pertama. Contoh soal ada di sini. Silakan dibaca sendiri. Dan sekarang kita bahas soal yang pertama. Kita bacakan. With its long white fur and a face blank 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 red mask, the white wakari is a unique primate protected as an endangered species in South America. Dengan bulunya yang putih dan panjang dan muka seperti topeng merah, wakari putih adalah primata yang unik, dilindungi sebagai hewan yang hampir punah di Amerika Selatan. Jawaban yang kita butuhkan adalah yang C, like. Mengapa demikian? Di sini jawabannya adalah like ya. Mengapa? Karena di sini adalah ada a red mask, like a red mask, seperti topeng merah. Kenapa yang A salah bukan alike? Alike itu artinya mirip atau serupa ya. Contoh kalimatnya they are alike, berarti mereka mirip. Alike-nya tidak ada sambungan setelahnya ya. To like, menyukai. Soal nomor 2. Kita bacakan. On narrow patches of land along the shores of Alaska, blank blank, as the global warming had melted the polar ice and cruelly decreased their habitat on the Arctic ice. Soal nomor 2 ini. Soal nomor 2 ini butuh yang namanya subject. Mengapa? Maka jawaban yang kita perlukan adalah subject, yaitu yang A, a large large herd of walrus. Sedangkan yang bagian B, finding itu kata kerja, were itu to be, to find juga kata kerja ya. Maka yang kita perlukan jawaban yang benar adalah yang A. Kita lanjutkan soal nomor 3. The terrifying sounds of thunder always follows the awesome flash of lightning because light waves are faster in speed than. Ini adalah tipe soal comparison atau perbandingan. Ya, perbandingannya di mana? Kita lihat di sini. Light waves are faster, ya, lebih cepat. Dan di sini light waves are faster. Maka jawaban yang kita butuhkan adalah B, are sound wave. Berikutnya soal nomor 4. The wall of the much visited tomb in the ancient city of Pompeii collapsed, possibly as a result of heavy rains, thereby blank 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 about the safety of the whole site. Soal nomor 4 ini juga sama, yaitu butuh subject untuk menjelaskan kata ganti kata sebelumnya. Mana kata sebelumnya? The wall. Berarti jawabannya adalah yang A. Yang apa? It created great concern ya. It ini mewakili the wall. Berikutnya soal nomor 5. Black carbon, also known as a black soot, which results from burning wood and cow dung, is just as bad a contributor to global warming. Ini juga sama. Soal ini adalah soal comparison
atau soal perbandingan. Di mana perbandingannya? Is just as bad a contributor to global warming? Jawabannya adalah D, S is CO2 ya. Jadi ada S ketemu S. Itu perbandingan apa? Perbandingan setara ya. Kita lanjutkan soal nomor 6. A lifestyle characterized by a balanced diet has been proven to be effective in preventing or blank the onset of type 2 diabetes. Soal ini adalah soal Concord ya. Apa itu Concord? Kita lihat kata di sini in preventing or blank. Maka di sini butuh kata kerja yang setara, yaitu verb ing juga. Jawabannya adalah yang D. Kalimatnya menjadi to be effective in preventing or delaying the onset of type 2 diabetes. Lanjut soal nomor 7. Schooling is a specific formalized process of learning that takes place in a building. Education is a broad concept of learning that has no limits of time, place, and content. Maknanya adalah sekolah adalah proses pembelajaran yang formal dan spesifik yang diadakan di dalam sebuah bangunan. Kalimat berikutnya, pendidikan adalah konsep yang luas tentang pembelajaran yang tidak dibatasi waktu, tempat, dan isi. Dua kalimat ini berarti kalimat yang kontras ya. Maka yang dibutuhkan adalah conjunction of contrast. Yang mana? Jawabannya adalah yang C. Ya. While sementara, when ketika, so that sehingga, since boleh sejak, boleh juga karena. Kita lanjutkan soal nomor 8. The 7.8 magnitude earthquake that struck China in July 1976 caused tremendous damage to the fledgling industrial region and of a few thousand people. Soal ini juga sama seperti yang sebelumnya, yaitu tentang Concord atau persesuaian antara kata sebelumnya dan kata sesudahnya. Kita lihat kata kerja pada kalimat ini ya. Bla 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 caused tremendous damage to the fledgling industrial region. And, nah ini ada kata hubung and, setelahnya berarti butuh kata kerja juga yang setara, yaitu claimed ya. Jadi gempa bumi di Cina itu menyebabkan kerusakan parah dan claimed the lives of a few thousands people. Claim di sini maknanya merenggut, merenggut nyawa ribuan orang. Berikutnya soal nomor 9. Baxter, a small robot that can do light tasks such as packing and sorting, is cheap enough for small enterprises that cannot afford a robot working for them. Jadi Baxter, setelahnya ada koma, penjelasannya robot kecil yang bisa melakukan tugas ringan seperti packing dan sorting adalah cukup murah bagi perusahaan kecil yang ... tidak bisa membeli robot untuk mereka. Maka yang kita butuhkan adalah conjunction. Jawabannya adalah yang B, yaitu in case of, atau kalau kita artikan secara kita ya, yaitu kalau-kalau gitu ya. Kalau-kalau tidak bisa beli robot yang mahalan gitu ya. Kalau otherwise itu artinya
jika tidak. Nonetheless, artinya meskipun demikian. Meskipun demikian. Whenever, kapanpun. Berikutnya soal nomor 10. Mountain lions were readily hunted down by the Mountain lions were readily hunted down by the first settlers in the mountain region because of their big threat not only to the safety of the farm animals but also ini juga sama yaitu masih tentang Concord ya atau persesuaian. Apa persesuaian verb versus verb ya. Kemudian adjective versus adjective. Setelah kata not only ada to the safety. Berarti setelahnya juga ada to the existence. Jawabannya yang B. Kita lanjutkan soal nomor 11. It was 1905, blank blank blank, Albert Einstein presented four papers which turned the conventional knowledge about the universe upside down. Jadi, it was in 1905. Ini adalah waktu atau time. Maka di sini butuh conjunction of time. Conjunction of time. Yang mana jawabannya adalah yang C, when. Kalau yang that artinya bahwa. S sebagai. In which artinya di mana. Lanjut soal nomor 12. The re-emergence of the Ebola virus in West Africa blank 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 by local health officials until it was spreading to the neighboring countries. Kita lihat di sini ada kata by local health ya. Maka kita butuhkan adalah pasif. Oke. Passive form of this sentence. Jawabannya mana? Yang C, yaitu apa pasif? To be plus verb 3 ya. Ini to be, ini verb 3. Berikutnya nomor 13. Cartilage is a tough but flexible tissue that covers the ends of the bones at the joint. Blank blank blank. The bones to glide smoothly over each other. Jawaban untuk ini adalah yang C. Kenapa? Ini adalah materi participle ya. Nah, di sini kalimatnya awalnya harusnya adalah which enable. Nah, kata ini dipendekkan menjadi menghilangkan kata which dan menambahkan verb ing. Itu adalah materi tentang ini, participle. Selanjutnya soal nomor 14. The wetlands in East Kalimantan have been identified as the migration and breeding sites of about 90 species of birds blank 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 are to be protected from the extinction. Soal nomor 14 ini materi relative pronoun. Apa itu? Jawabannya adalah yang B, some of which. Jadi bukan some of them. Berikutnya soal nomor 15. Belitung is a smaller island with much less population compared to Bali. It has been rapidly developing to become Indonesia's next attractive tourist destination.
Perhatikan kalimatnya. Belitung adalah pulau terkecil dengan sedikit populasi jika dibandingkan dengan Bali. Ia sudah berkembang dengan cepat menjadi tujuan turis di Indonesia. Berarti kalimat ini kontras, ya. Pernyataan pertama adalah kontras dengan pernyataan yang kedua. Maka kita butuh conjunction of contrast. Yang mana conjunction of contrast? Jawabannya adalah A. Apa arti although, meski? Sekarang kita lanjutkan soal tipe yang kedua, yaitu structure. Mencari pilihan A, B, C, D yang mana yang tidak tepat, atau error recognition. Soal pertama nomor 16. Kita bacakan dulu soalnya. United Ireland displayed its serious commitment to address the problem of carbon emissions from jet airplanes by it launched its first biofuel-powered airliner late last year. Yang mana kira-kira yang tidak tepat? Jawabannya adalah yang D. Kenapa yang D? Di sini terdapat it. Di sini terdapat kata-kata it. Pilihan yang D ini boros kata, ya, yaitu kata it itu tidak perlu. Berikutnya nomor 17. The brevity of the cherry blossom season in springtime, which lasts from 1 to 2 weeks, is often cited as a symbolic reminder of the brevity of human life itself. Jawaban untuk soal ini adalah yang B. Mengapa demikian? Last di sini itu artinya berlangsung. Harusnya dia ditambahkan huruf S. Ya, jadi last. Kenapa? Karena ini adalah kalimat present tense. Jadi the fragrance of cherry blossom season in springtime which last. Nah, last ini adalah kata kerja untuk the brevity. Brevity ini singular. Next question 18. Berikutnya soal nomor 18. The crust of the planet Earth, together with its upper mantle, called the lithosphere, form a thick layer of about 100 kilometers. Sama seperti soal sebelumnya, jawabannya adalah yang C. Kenapa C? Dia kurang huruf S, ya. Ini sama juga, yaitu simple present tense, ya. Apa form ini artinya? Membentuk. Nomor 19. An assessment of the holds over 100 banks in Europe reveals that close to 60 banks were enough strong to survive a serious financial crisis like the one shaking bank. The answer for this question is C. Kenapa jawabannya C? Enough strong. Ada yang salah? Mestinya dia terbalik, yaitu strong enough. Artinya apa? Cukup kuat. Berikutnya soal nomor 20. Mahala Yousafzai, the young Pakistani schoolgirl who was shot in the head by the Taliban, now lives in Britain and has become true champion for the right to education for every girl. Jawabannya adalah yang A. The. Mengapa yang the? Harusnya adalah a. Kenapa a? Karena ini adalah artikel, tapi dia indefinite. Mahala Yousafzai, seorang siswi Pakistan yang ditembak di kepala oleh Taliban, sekarang tinggal di Britain, di Inggris, dan menjadi di pemenang sebenarnya untuk hak pendidikan untuk semua gadis. Berikutnya soal nomor 21.
Al-Bahar Towers, two new skyscrapers in Abu Dhabi, can keep out the heat of the sun by covering the buildings facade with intricately designed sheds that often enclose in response to the sun. Jawaban soal ini adalah yang D. It should be in response, ya. Response. Jadi dia adalah noun, bukan verb. Selanjutnya 22. The scarlet macaw, a large intelligent bird from South America, is of all exotic birds the highest in demand in worldwide illegally trade. Harusnya boleh the most, ya. The most exotic bird. Berikutnya soal nomor 23. Research universities where new discoveries and innovation made are responsible for many of the products, services in industries which have changed our life. The answer is C. Harusnya bagaimana? Ini adalah pasif, ya. Kalau pasif, maka dia harus to be plus verb 3. Maka ini harusnya ditambah were. When taken at a dose of more than 1000 mg a day, vitamin C can reduce the severity and duration of a cold. Otherwise, it cannot prevent us from getting a cold. Jawabannya adalah yang C. Mengapa? Otherwise artinya adalah jika tidak. Sedangkan makna kalimat ini, ketika diambil pada dosis lebih dari 1000 mg per hari, vitamin C bisa mengurangi kerasnya atau ganasnya dan lamanya demam, cold, ya, dingin. Tapi dia tidak bisa mencegah kita dari dingin. Maka di sini bukan jika tidak, melainkan harus ada kata tapi. Apa itu? Maka ini harusnya adalah but. Berikutnya soal nomor 25. Architects of the future will be designing buildings that can generate its own electricity by creating windows embedded with crystals to turn sunlight into electricity. Jawabannya adalah D, with. Harusnya apa? With ini tidak ada. Jadi kalimatnya, by creating windows embed crystals to turn sunlight into electricity. Question number 26. In a strictly stratified society, the upper middle class is composed of a good educated professional people and business executive with high incomes and high social prestige. Jawabannya adalah B, yaitu good educated. Pernah dengar kata ini? Harusnya apa? Well educated, ya. Karena educate itu adalah kata kerja dan kata keterangannya menggunakan well, bukan good. Berikutnya soal nomor 27. Built at a cost of 5 million and designing to withstand 1000 atmosphere of pressure, the submersible deep sea Challenger can go 11 kilometers below the ocean surface for research purposes. Ini adalah materi Concord. Kira-kira yang mana jawabannya? Jawabannya adalah yang A. Kenapa yang A salah? Kita lihat di sini ada kata build atau build, dan di sini pasti ada kata designed, ya. Jadi bukan designing, karena di sini ada kata hubung build and designed. Oke. Berikutnya soal nomor 28. After months of deliberations between the financial minister of the European zone and the IMF,
the two parties were able to strike a deal with the Greek government, they prevent that the country would fall into bankruptcy. Jawabannya adalah C. Mengapa they prevent salah? Tidak perlu ada kata they, dan ini butuh ing, yaitu preventing ya. Berikutnya soal nomor 29. According to the recent medical research, other important benefit of strictly regular physical exercise is that it can induce the brain to produce new brain cell. Jawabannya adalah A, yaitu other. Mestinya apa? The plus the other important benefit. Next, number 30. Calcium is of great importance to build and maintain strong bones, and in people after the age of 50, bits of calcium can find their way into blood vessels and form dangerous plaques that can block blood flow to the heart. Jawabannya adalah B. M. Harusnya apa? Di sini ada pernyataan ya. Ya, kalsium itu bagus untuk membangun dan merawat atau menjaga strong bone. Tapi ya, pada kalimat berikutnya dia kalsium itu bisa dangerous. Dangerous ini negatif gitu. Maka N ini harusnya adalah bukan N tapi but gitu ya. Berikutnya soal nomor 31. The seismic waves of high magnitude earthquakes can reach the magma chamber of distant volcanoes, making them to shake and move upward until the magma explodes into the eruption. Jawaban untuk soal ini adalah yang D. Mengapa yang D? Explodes itu tidak perlu ada S ya. Jadi S-nya dihapuskan. Ini kalimatnya adalah kalimat simple present tense atau fakta ya, menyatakan fakta. Dan dia setelah ini kan udah ada kata until the magma explodes. Maka jawabannya adalah explode biasa. Berikutnya soal nomor 32. Red blood cells in which malarial parasites reside will in general be eliminated from patient's body after 120 days. Jawaban untuk soal ini adalah yang A. In which. Kenapa ini salah? In which artinya di mana. Tapi yang lebih tepat adalah menggunakan kata where. Kenapa where? Karena objek yang kita lihat di sini adalah red blood cell atau sesuatu yang benar-benar ada. Sedangkan in which itu untuk sesuatu yang abstrak. Soal nomor 33. The small stream that had its original in mountain of Kalimantan became the mighty Mahakam River as it went through the rainforest and meandered further down into the lowlands and the sea. Jawabannya adalah D, into. Into di sini tidak harus ada. Ya. Jadi langsung saja further down the lowland and the sea. Soal nomor 34. China's uncontrolled industrialization during the first 3 decades imposed disastrous effect on air, water, and soil, thereby to create many environmental and health problems. Jawabannya adalah yang C. Kenapa yang C salah? To create. Harusnya apa? Harusnya adalah created. Mengapa? Karena di sini ada imposed. Ya. Jadi ini materi concord.
Berikutnya soal nomor 35. Participation in 4-month research project on the benefit of aerobic exercise, a group of elderly men showed significant improvement on standard measures of memory and mental flexibility. Jawabannya adalah yang C. Yang C salah karena seharusnya bukan on standard measure, tapi measure-nya diganti measurement. Ya, pengukuran. Kalau measures artinya mengukur, itu kata kerja. Sedangkan di sini dibutuhkan adalah kata benda. Nomor 36. The practice of the free download of music on the internet not only makes the music readily available to big mass people, but also greatly contributes to the popularity of the artist. Ini juga sama dengan soal nomor 34, yaitu butuh concord, persesuaian antara kata kerja pertama pada kalimat itu dan kata kerja berikutnya masih pada kalimat itu. Mana persesuaiannya? Makes, ya, makes the music readily available and atau but also contribute. Jawabannya adalah yang C. Mestinya apa? Contribute atau berkontribusi. Berikutnya soal nomor 37. Recent advances in medical science in terms of knowledge and innovative tools bring new hope that doctors will be able to find a cure for the most challenging and puzzled diseases of our time. Jawabannya adalah yang B, bring. Harusnya apa? Harusnya dia verb 2, yaitu apa? Broke. Kenapa broke? Kita lihat kata sebelumnya. Recent advance in medical. Recent artinya apa? Baru-baru ini, berarti sudah lewat, sudah dilaksanakan. Berikutnya soal nomor 38. When Mount Bardabunga, Iceland's massive volcano violently eruptions in 2013, local authorities were deeply concerned that the tremendous heat would melt glacier and cause serious flooding in nearby towns. Jawabannya adalah yang B, eruption. Kenapa eruption salah? In 2013 berarti di sini ada kejadian. Maka ini harusnya erupt. Ya, erupted atau meletus, bukan eruption. Kalau eruption artinya letusan. Selanjutnya nomor 39. The majority of respondents to the questionnaire do not agree with the statement whether the number of hours people spend watching TV is decreasing. Jawabannya adalah A. Kenapa yang A salah? Bukan to, tapi harusnya adalah toward atau terhadap. Ya, mayoritas responden terhadap questionnaire. Soal terakhir nomor 40. In Alzheimer's disease, brain cell will eventually stop to communicate with each other, which in turn will cause memory and reasoning ability to fade. Nah, jawaban untuk soal yang ini adalah yang C atau each other. Kenapa salah? Harusnya tidak ada kata each, tapi other saja. Demikianlah pembahasan soal Simak UI Grammar kali ini. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman semuanya.